X sama dengan 1, Y sama dengan 2. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. X tambah Y bersamaan dengan? Tolong tunjukkan cara dapat 3. Tapi kenapa pelajar ni salah dalam ujian perpisahan hari itu? Tolong tunjukkan. X tambah Y sama dengan 3 tadi. Pelajar ini juga salah nombor 1, soalan yang sama macam ini. Soalan pelajar ini juga salah nombor 1, soalan yang sama macam ini, 2. Pelajar ini juga salah soalan nombor 1. 4 orang, 5 orang. Soalan yang sama juga. 6, 7, 8. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. 34, 17 dan jalan-jalan. Dah siap estetkan. Buktikan, buktikan dapat 3. Buktikanlah dapat 3. Saya sebagai seorang murid, kalau ada sebarang calon cikgu, saya pun tak faham macam mana dapat 3 tu. Sebab itulah hampir 11 orang tak boleh jawab soalan ini. Sebab X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Tunjukkan kepada mereka ini semua. Tunjukkan. Saya pun masih tak faham lagi. Tunjukkan. Tunjukkan bahawa dapat 3. Saya sebagai seorang murid, saya akan bertanya pada cikgu. Cikgu, saya tidak faham macam mana dapat 3. Okay. Pelajar faham tak? Pelajar sudah faham belum? Halo? Pelajar faham tak? Saya sebenarnya dalam kelas ni. Saya dalam kelas. Ada lebih kurang 17 orang dalam kelas. Faham tak? Ha? Tak faham tak? Tutupkan dakwah itu dengan pen. Kakak, belakang faham tak? Tak faham juga. Cuba terangkan lagi. Okey, tumpukan perhatian. X ialah 1, Y ialah 2. Soalannya ialah, ini soalan nombor 1. Ini soalan nombor 1, ini soalan nombor 2, ini soalan nombor 3, soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Soalannya ialah X tambah Y berapa? So, kawan kita dah tunjukkan X 1, Y 1, X tambah Y sama dengan 3, dia kata. Macam mana dapat 3? Macam mana dapat 3? Bagus. Dia buat penjelasan lagi. Sangat baik. X sama dengan, X sama dengan 1. Yang lain salin. Remaja-remaja yang baru belajar,
X sama dengan 1, manakala Y sama dengan 2. Oh, sangat hebat. Cikgu awak sangat bagus. Sangat bagus. Bagus. So, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Iaitu, X sama dengan 1. X itulah sama dengan 1. Dan Y itu sama dengan 2. Maka 1 ditambah dengan 2. Dapat 3. Awak faham? Tak faham lagi? Faham tak awak? Ha? Okay, thank you very much. Thank you very much. Sekejap eh. Tak awak faham tak nombor 1? Tak faham lagi dah? Faham? Kalau faham, pari awak buat sini. Soalan yang nombor 1 juga. Tak nak, tulis kat sini soalannya. X tambah Y. Tengok pelajar tu buat. Boleh tak? X tambah Y. Soalan nombor 1. X tambah Y sama dengan kurungan. Tanda soalan. Tanda soalan. Tanda soalan. Okey. Sini cakap. Kita akan tengok. Cakap ya, cikgu eh. Bagus. Bawah ni je lah kakak. Tak payah kakak. Sini lagi. Bawah ni. Apa sama bawah ni? Langkah yang pertama, awak gantikan X sebagai nombor 1. Jangan nombor 3 terus. Gantikan X sebagai nombor. X sama dengan nombor apa? Ya. Gantikan X itu sebagai 1. Susah ya, soalan ini sangat susah. Gantikan X itu sebagai 1. So, gantikan X sebagai 1. Gantikan X sebagai 1, maka sudah hilang. Bila awak bercinta dengan seorang lelaki, lelaki itu buang awak dan gantikan awak dengan perempuan lain, awak dah tak ada dalam lelaki itu. Kenapa awak menyebut dekat lelaki itu? Gantikan X sebagai 1. Gantikan nombor X sebagai 1. Gantikan X itu sebagai 1. Ini X kan? X ialah 1 kan? Gantikan X itu sebagai 1. Gantikan X itu sebagai 1. Dan gantikan Y itu sebagai? Ya. Dan campurkan dia. Dan campurkan. 1 tambah 2. 1 tambah 2. Campurkan dia. Ya. Dah selesai dah? Tak selesai-selesai lagi? Dah. Selesai cukup lah. Okay. Hashtag lah situ. Hashtag. Okay. Belakang sana. Faham tak faham? Faham? Okay, faham. Jangan tuliskan soalan. Y tolak 2. Soalan nombor 2 ialah Y tolak 2. Silakan duduk kakak. Y tolak 2. Selama dengan. Oh, sorry. Y tolak 2 lah. Y tolak X. Sorry lah. Y tolak 2 lah. Y tolak X. Okay. Anak seruan. Tanda soalan di sini. Tanda soalan di sini. Okay. Terima kasih. Okay. Tanah duduk dulu. Nanti cikgu panggil dia. Terima kasih Tanah. Membantu saya. Okay. Teruskan. Salin ya, salin apa yang tanah buah ni, salin dalam buku. Yang lain salin. Salin dalam buku, bukan dalam kertas. Salin dalam buku, salin. Salin. Salin dalam buku, buku. Salin dalam buku. Salin dalam buku. Faham? Papan, tuliskan soalan seterusnya. 2Y sama dengan berapa? Papan, seterusnya sama dengan tanda soalan. Silakan. Soalan ni dia kasih dia marker kepada dia. Okay, yang lain salinnya, 2Y sama dengan berapa? Itu sama juga, gantikan Y sebagai? 2. Bagus, pantai. Gantikan Y sebagai 2. Gantikan Y sebagai 2. Gantikan Y sebagai 2.
Perlukah 2 dibuang? Perlukah nombor 2 ini dibuang? Tak perlu. Hanya Y saja digantikan dengan 2. Apakah hubungan 2 dengan Y ini? Tambah ke tolak ke tambah, tambah ke tolak ke darab, tambah ke tolak ke darab. Apakah hubungan 2 dengan Y? Tambah ke darab ke tolak bahagi. Ya, saya cakaplah 2 dengan Y hubungannya ialah darab. 2 dengan Y hubungannya ialah darab. Okey. So gantikan Y sebagai 2. Okay, jangan lama sangat, maka Y buat tu akan kehilangan tak buat dia nanti. Bila terdah lama, berfikir panjang. Okey. Gantikan Y sebagai 2. Tanah, batu sebelah tanah, dinding, kaca ini. Gantikan Y sebagai 2. Gantikan Y sebagai 2. Di bawahnya tanah, di bawahnya 2 itu kekal, gantikan Y sebagai 2. Tak ada persamaan dia 1 di tanah. Tak ada persamaan dia 1 saja. Ya, okay. 2. Gantikan Y itu sebagai 2. Dan bersamaan dengan, dan bersamaan dengan, okay, terima kasih. Hashtag, hashtag, okay, terima kasih. Yang lain sana. Itulah soalan yang pertama. Dalam buku kali, dalam buku ini, dalam buku ini kami tidak ada buku ini. Apa buku itu adalah soalan yang kedua ialah 2x, 2x tambah 2y sama dengan berapa? Langkah pertama ialah gantikan x sebagai 1 dan y sebagai 2. Soalan ini tolong sambungkan dia. Gantikan x sebagai 1 dan gantikan y sebagai 2. 2 dan x ialah darab, 2 dan y ialah darab. Tanda dahulu jawapan itu, kalau betul right, kalau salah bangkah, kalau right biarkan, kalau bangkah betulkan.
Okey, yang lain sadin. Terima kasih. So, ini adalah jawapan yang tepat. Terima kasih kepada kakak ini tadi. Kesalahan kakak ini tadi ialah di sini. Ini ialah rumah X. X ialah bersamaan dengan X bersamaan dengan. Tapi dia buat apa dekat sini? Itu saja kesilapannya. Susah ke senang? Bagaimana nak pandai matematik? Buat latihan pada setiap masa, setiap hari. 15 minit, 30 minit. So, salah, salin soalan yang salah ini dan pangkahkan dia. Jumlahnya betul, tapi caranya salah, nanti dia akan disalah. 4 tambah 4 memang 8. Tapi 4 tambah 4 sama 8. Tapi sebab hasil sini dah 2 kali 1. Sepatutnya 2 kali 1. Tapi pelajar kita menukarkan X sebagai 2. Kerana X nilainya 1. Kalau ditukar pada X sama dengan 2, maka gantiannya salah. Jumlah jawapan betul, jawapannya akan jadi salah semula. Seterusnya belakang sana, soalan yang ketiga. 3X tambah 3X tambah 3Y bersamaan berapa? X bersamaan dengan 1 dan Y bersamaan dengan 2. Berapakah 3X tambah 3Y? Salin lah ni, X sama dengan 1 manakala Y sama dengan 2. Kalau ikutkan matematik dan nampak sini 1 saja, 2 dah okey. Tak perlulah kita nak jelaskan macam ni. Tak nak, tapi sebab ada ramai pelajar yang tak faham tadi, terpaksa kita jelaskan dia. Okey, sempatan kita nak. Yang lain salinkan dia. Bersamaan dengan 1 dan Y bersamaan dengan 2. Ini dia punya petunjuk dia. Ini dia punya password dia, petunjuk dia. Soalan ialah 313 tanah, bantu saya untuk menandakan right atau salah pada kedua-dua. Pertama, right betul atau salah. Cuba Tana lihat 3X tambah 3Y. 3X tambah 3Y. 3X tambah 3Y. Betul atau salah pada persamaan pertama ni? Persamaan kedua. 6 darab 2 sepatutnya 12 kat sini. 6 darab 2 sepatutnya 12. Dia dapat 6. Sudah salah, lagi salah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, betul. Okey, Tana, tolong saya buat pertolongan sebelah sini. Okay, gunakan soalan nombor 3, 3X tambah 3Y bersamaan dengan tanda soal pun boleh juga, tetap tanda soal. Okay, bagus. X bersama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Gantikan X sebagai 1 dan gantikan Y sebagai 2. Samaan dengan 9. Okay, right. Okay, bagus. Persamaan betul. Soalan betul. Soalan betul. Jawapan persamaan betul. Kenapa ini salah? Kenapa jawapan ini 9? Sebab ini 6 kali 2. Kalau 6 kali 2, sini ini sudah 2. 12.
Jadi kalau 12, sini mestilah 5, 15. Ini yang dipanggil matematik. Kita jangan tahu kira saja, kita kena faham apa maksud dia. Budak ni 3 dalam 6 dia tahu, tapi dia tukar lagi Y. Sedang sini dah 3Y. 3Y. 3Y dia tahu 3 kali 2, 6. 6, tapi dia buka lagi 2. Bermaksud pelajar ini masih tidak faham tentang persamaan. Saya panggil lagi pelajar ini. Pelajar ini, pelajar yang sama membuat kesalahan ini, kita lihat ada kemajuan atau tidak pada pelajar ini. Saya panggil pelajar yang sama untuk tampil ke hadapan. 4X, tak mau, saya nak ambil, okay, tak apalah. 4X tambah 4Y sama dengan berapa? Pelajar yang sama, tolong tampil ke hadapan, kita lihat ada kemajuan atau tidak dalam teknik supermat ini. Berkembang atau tidak, pelajar ini memberi kemajuan atau tidak, atau sebaliknya. Siapa di belakang dan siapa yang buat soalan ini tanpa perasaan apa-apa, prejudis dengan dia. Kalau salah pangkah, kalau right betul. Okey, keputusan di sana, adakah ketiga-tiga ini betul? Ditandakan betul. Okey, yang lain salin dia. So, setakat ini nampaknya sudah ada kemajuan, Tanah, eh? Sudah ada, mula ada kemajuan. Kalau sudah kemajuan, cikgu nak bermain dengan soalan yang lebih mencabar. Eh? Cabaran-cabaran. Inilah kali lah semua ni. Eh? Apa yang dipaparkan di whiteboard ni disalin. Okay, soalan yang kelima. 5X tambah 5Y bersamaan berapa? X sebagai 1 dan Y sebagai 2. Silakan pelajar yang seterusnya. Kita harap ada kemajuan dalam kelas ini. Bila ada kemajuan, gandakan latihan berulang-ulang kali buat di rumah. Hashtag
stake lah ke situ. Sudah tamat. Oke, sudah tamat. Abang, diberi kepercayaan saya lagi untuk menjadi pemeriksa kira-kira. Jangan pilih kawan kalau dia salah pangkah sahaja. Kalau dia betul, right atau. Soalannya 5X tambah 5Y. Gantikan X sebagai 1 dan Y sebagai 2. 5 dan X darab, 5 dan Y darab. Betul atau tidak? Kanan, betul tak dia? Yang lain salin. Kiranya pelajar semakin maju. Masih soalan sama lagi, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Bentuk soalan semakin berubah. Dalam keadaan 2 dalam kurungan X tambah Y bersamaan. Soalan seterusnya, semakin tambah, kalau semakin hebat lagi, kita akan upgrade lagi soalan ini. Kenapa ada 2 kurungan sebelah 2 itu? Banyak. Terbanyak pokoknya. X1, Y2. Dan jawabannya? Apa itu cara dia? Kita kena hormati cara kawan-kawan kita. Itu cara dia. Arahannya ialah gantikan X sebagai 1 dan Y sebagai 2. Okey, maka di situ dia gantikan X1, Y2 ini sahabat kita punya. Kita harus menghargai dan jawapannya. Kami menunggu jawapannya berapa? Jawapan sebenarnya bersamaan dengan berapa? Apa nak menentukan kesamaran ke ataupun jawapannya, jadi kami nak jawapannya. Gantikan X sebagai 1 dan Y sebagai 2. Gantikan. Kita ada kekasih kita menggantikan kita dengan orang lain. Kita dah tak ada dalam hati dia, kita dah buang, maka datang orang lain. Jangan wujud lagi gambar awak, album awak, apa semua, WhatsApp, profile awak, semua delete. Facebook, Twitter, TikTok, semua padam. Facebook pun padam, jangan contact dia lagi. Okay? Itu pesanan daripada penaja. Okay, bang, tolong bantu bang. Sahabat kita sini, perlukan kerjasama. Pasrah dah ni. Parah je. Okey. Atau sama-sama lebih kurang dia juga. Okey. Gantikan X sebagai 1 dan Y sebagai 2. Itu je arahan dia. Okey. Tapi 2 ni mana? Betul lah, buat tu. Sikit lagi. Selesaikan dalam kurungan dahulu. Okey. Okey, dah go. Macam mana? Yang boleh campur apa, bang? Yang boleh campur, campurlah. Tak. Yang ini kurungan. Kurungan. Abang kena selesaikan dalam dulu. Baru nanti dua yang masuk ni dalam rumah. Rumah bersemak, berserak ni. Dia nak masuk. Dua ni nak masuk dalam. Jadi abang bincang berdua ni. Jadi satu dengan dua. Bincang dulu. Satu dengan dua bincang jadi apa? Bincang jadi tiga. Tak pernah dia datang pun tak pernah. Tiga. Ya mesti lah. Belum. Dua. Tak dua. Okay.
Sekarang ajak dua masuk ke dalam. Baru boleh masuk. Ajak dua ke dalam. Lagi, jadi jawabannya apa? Sama dengan 5. Okay. Hashtag. Hashtag. Okay. Tanah, saya perlukan kebakaran awak tanah untuk membentukkan seluruh keadaan ini. Okay, masih bang. Okay, bang. Masih bang. Bermula daripada sini, tanah. Okay, lihat ni. Doktor pakar kita akan membetulkan pesakit ini. Silakan. Jangan padam pun sebelah sini tanah. Jangan usik pun. Tanah buat yang baru. Sama macam dulu, buat yang baru. Okay. Jalan salin. Tak apa, yang penting cuba, bang. Bagus, tanda seruan. Dua. Bagus. Tanah pisahkan ni. Tanah pisahkan je. Jangan pisahkan. Ini bukan tanah. Ini tak boleh cabut. Sekejap naik atas, sekejap ke bawah. Lepas tu, dia lipat ni. Tanah ikut itu. Ikut aliran tu. Tadi terpaksa sebab dia. Okay. Thank you lah. Thank you very, very much. Thank you very, very much. Thank you very, very much. Okay, bang, simple saja, santai saja, tempoi-tempoi saja. Okey, gantikan x sebagai 1, y sebagai 2. 1 dengan 2 tambah jadi 3, 2 dengan 3 jadi 6. Dijarabkan. Ingat bang, kalau ada kurungan, jarab. Tulis. Kalau ada kurungan, darab. Kalau ada per, bahagi. Bahagi. Contohnya A per B, bahagi. Kalau tolak, tolaklah biasa. Kalau campur, tambah biasalah. Okey, untuk pemantapan, saya nak jemput abang sekali lagi untuk soalan yang seterusnya, supaya abang kali ni abang dah jadi ubat oleh doktor kita kali ni. Saya harap abang yang tadi yang sakit ni akan pulih lagi. Sini bang. Baru menonton. Abang ni tadi tak biasa-biasa ya. Sejak pagi dia dah pulih sebab doktor ni dah berkenangan. Okey, 3 dalam kurungan x tambah y bersamaan tanda seruan. Okey, silakan. Tanah rasa dengar? Tanah rasa dengar? Tanah rasa dengar? Okey, main tanda. Okey. Jadi saya harap dia semakin pulih. Tidak semakin terita nampaknya. Cuba abang nak tegur apa-apa, bang? Silakan abang tegur dia. Okey dah. Okey. Abang jangan biarkan bang siap dia. Kalau nampak kucing dia tengah masuk longkang abang. Tegur dulu. Kalau tak biarkan dulu ataupun lepas dia masuk longkang baru buka. Semakin baik abang dia. Semakin okey dah. Tanah pelajar ni semakin baik dia. Baik. Semakin baik bagus Saya masih kurang percaya lagi pada abang. Takut dia dihasut oleh kawan. Saya nak beri soalan yang lebih mantap bagi abang Saya buat perkataan. Abang sampai ke tangan abang? Sampai lah 3 kurungan 2x tambah 2y. Saya nak dalam satu Saya cuba lagi tengok ya. Pelajar. Tadi pelajar tu mulut kat sini, kat bawah sini ada sikit. Saya sebab dia semakin faham, saya cuba naikkan lagi grip soalan ni. Ada salah. Ada sama dengan yang itulah. Semakin baik biasanya. Apa-apa masalah selesaikan dalam rumah. Kurungan tu rumah kita. Benda boleh bincang, boleh bincang. Benda boleh gaduh, jangan bincang. Benda boleh bincang, jangan gaduh. Tak ingat. Soalan saya boleh tambah terus, tapi ingat kalau ada kurungan, darab dulu. Ada kurungan tak? Darab dulu. Dia kena cakap, cikgu tunggu terus boleh tak? Tak boleh. Mesti kalau ada kurungan, darab dulu. Darab dulu. Ada kurungan tak tadi dah? Dah tak ada kurungan kan? Tak ada kurungan boleh campur tak? Maka boleh campur. Campur dalam kurungan tadi.
Eh, campur dalam kurungan. Ha, campur dalam kurungan. Campur sini lah, eh. Ha, okay, 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 campur sini. Ha. Okay. Ha. Okay, sama dengan. Ada kurungan tak? Ha, kurungan cakap apa? Ha. Apa, eh? Okay. Okay, aku dah harap lah. Tu si pedara pun. Tak apa, ambil masa tak apa. Tiga kali nak. Tiga kali ni pun 15. Tiga kali 6. Haa. Okey, betul lah sana. Betul ya, okey bagus. Semakin faham, so alhamdulillah lah. Bagus eh. Okey, soalan ni. Masih dalam soalan nombor satu lagi, tetapi tidak menyeluruh, eh. Maksudnya pelajar tidak menyeluruh, cuma sampai situ saja. Kita ada separuh lagi, ada 4, ada 6, 5 lagi belum kita diuji. Okey, kena uji dengan yang mudah-mudah sahaja, eh. Masih juga X tambah Y sama 2, eh. Okey, saya nak uji yang kakak ke belakang tu. Okey, 2 2x tambah y tambah x. Okey, buka. Silakan. Saya harap semakin ada kemajuan lah. Dah banyak tengok contoh kan? Jadi cuba benda yang agak kasar sikit. Hardcore sikit lah, kasar sikit. Eh? Apa barang? Apa biasa-biasa, main soalan biasa-biasa kan? Okey. Okey, soalan yang agak mantap sikit. Baru 37 minit. Kita punya masa berapa, eh? Kelas kita berapa masa? 1 jam 30 minit. Ya, yeah. Hati-hati ya, kakak ni bermain dengan kurungan banyak tau. Saya harap dia faham dengan apa yang buat tu. Dia bermain dengan banyak kurungan, eh. Tapi kurungan yang ini bukan darab, eh, sebab dicampur. Tetapi kurungan akak ini akak dengan darab. Nah, itu yang penting. Dia boleh bermain dengan kurungan, tapi hati-hati. Sebab kurungan cakap darab. Okey, very good. Oh, 2 kurungan lagi, eh. Bagus kan, eh. Okay. Kakak selesaikan masalah dalam golongan tu. Akak keluar sana dulu lah. Akak cukup belakang aja. Ambil ruang tadi. Ha, ni jawapan. Ni semua tempat jawapan. Kalau boleh kakak golongan 2 besar tu biar standby kat luar je kak. Kakak selesaikan masalah golongan je. Sebenarnya kakak punya masalah di sini. Masalah kakak ada kat sini. Masalah kakak ada dalam ini je. Ha, masalah kakak sebenarnya ada dalam ni. Dalam ni je masalah kakak. Kakak luruskan masalah dalam ni. Yang 2 tu standby. Siap dalam tu baru boleh masuk. Okey, jangan masuk dulu. Ha. Okey, bagus. 2 kali 1, 2. Okey. Oh, yeah. Tambah. Bagus. Ya, bagus, eh. Ha, dia tidak darab sebab dia, okey, teruskan. Okey. Kurungan yang seterusnya. Terus ke bawah. Peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga teruskan. 2 kurungan. Okey. Benda boleh tambah-tambah. Benda boleh darab-darab. Selesaikan dalam kurungan dahulu. Selesaikan dalam kurungan dahulu. Apa masalah kakak dalam kurungan? Selesaikan dahulu. Orang luar, 2 tu orang luar. Jangan campur urusan kita. Eh, ha, tu jiran sebelah. Eh, kita mak marah dia suruh mandi, eh. Jiran sebelah terasa, eh, sampai masuk ke rumah. Timah, adik kau suruh mandi. Jiran sebelah masuk mandi. Ha, takut. Dia marah anak dia, jiran sebelah takut. Ingat, eh, ada rahmat kita pun ada. Selesaikan masalah rumah awak dulu. Rumah awak ialah 2 tambah 2 tambah 1. Itu masalah rumah awak. Selesaikan masalah rumah awak dulu. Ha, selesaikan. Ha. Okey, sekarang jemputlah jiran tu masuk ke dalam.
maka jawapan awak akan dapat. Awak dah mula dia jawapan situ. Okey. Masuk jiran tu masuk dalam. Nombor dua tu ke dalam. Apabila dua masuk dalam, apa maksud dia? Letak jawapan di sini. Ni sini jawapan ni, ni nak. Kita ambil tak ni, ambil jawapan. Masuk sini. Dalam. Okey. Okay, bagus. Agak bencang sikit, tapi dia ada step by step, bimbingan yang sama kan. Okey, very good. Okey. Salin yang lain salin, yang lain salin. Okey, seterusnya Samsung ni. Yang ringan yang saya buat awak yang ringan, 2 x tambah y tambah x tambah y tambah y. Okey. Ini soalan nombor satu. Baru soalan nombor satu yang ada banyak kes dalam soalan ini. Dakwahnya akan habis nanti. Tahu dia pakai sipil, dia tukar saja pun boleh juga dia terus dapat saja. Dia terus dapat.
Abang, semak dia. Jangan padam dia punya. Jalan kerja jangan padam. Tambah boleh. Okay. Jalan kerja salah. Okay, right daripada awal. Mana? Atas betul? Soalan? Okay, betul, right. Ah. Okay, bawah. Baris kedua? Betul. Betul? Ah. Okay, salah. Di mana salah dia? Ni betul tak ni? Betul. Ha. Eh, nanti jangan padam, jangan padam dulu ni. Jangan padam dia. You tambah saja, you tambah. You tambah tempat lain. Okay, dah. Right. Right. Kita kawan right je. Okay. Why ialah dua tanah eh? Why ialah dua eh? Okay, okay. Ni why kan? Dua kan? Ya. Ha, dua. Ya, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Jadi, okay. Tak, yang ini betul kan? Satu kan? Ini dua kan? Satu sama dua berapa? Tiga. Ah, dia tulis berapa? Dua. Ah, jadi mana yang salah? Dekat sini kan dekat sini salah? Ah, ke atas. Oh, betul. Ah, jadi buat baru. Buat yang baru macam ni. Buat yang baru macam ni kat bawah. Yang betul ni. Dua kurungan. Dah. Okey. Ha? Tak ada kurungan. Dua dengan empat, apa hubungannya? Darah. Dua dalam empat berapa? Tak, ya, betul lah. Betul, betul. Dua dalam empat berapa? Ha, jadi ini betul tak? Tak, ini betul. Ini betul. Ni dua dalam empat, lapan. Betul tak? Ha, ha, ha. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ha, ni pangkat. Mana yang salah pangkat? Ni pangkat. Ha, pangkat salah. Ni salah. Ni? Ni salah tadi. Ha, ni, ni. Ni salah ni. Ni, ni salah. Ni, okey. Ha, salah. Ha, okey. Ah. Itu bukan salah kira, salah salin saja. Pak T, T, Mr. T, salah salin saja. Ini undang-undang di sana. Ah, ya memang okey. Sekarang kasih correction dekat sini. Buat correction. Sekarang buat correction dekat sini. Buat correction dekat sini. Okey, correction. Correction. Okey. Faham? Go go go. Adik tempat sangat pandai. Buat jarak tempat. Dah. Okay, boleh. Meo. Meo. Okey tak. Adik, layan. Layan. Dua darab empat. Lapan. Kau cakap sikit, lapan. Kau cakap ni apa? Dua darab empat pun? Lapan. Ha? Lapan. Ah. Sini, layan, layan. Ini kau tulis bahasa Cina sini. Dalam bahasa Cina sini. Aku tengok buat. Tulis dalam bahasa Cina sini. Aku tengok buat. Bahasa Cina. Ini. Ibu Cina. Tiga kali kosong. Tiga kali kosong. Okey, saya siap. Ini apa ni? Si? Si, si, ni semua? Ha? Empat, oh ni empat. Se, 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 se. Se, tiga, ni kosong semua. Lapan, tak. Empat. Faham dik? Ini, ni semua tadi buat apa? Ni, kita buat apa? Ya, dua dengan empat apa? Ha? Wahu. Dalam. Wahu. Wahu. Kau okey je, Mary. Cakap, posau, posau. Se, se, yang se. Oh, seng se dari posau. Ha. Ya lah. So, ni semua. Ni, jawapan-jawapan ni macam ni. Ni dia dia. Nah, apa dia? Ah. Okey, selesai ah. Wah, pandai ah. Okey, selesai ah. Ada semua sudah cantik, semua sudah cantik. Betul, 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 betul. Sampai saja. Ini saja, eh? Okey. Good. Bukan tambah, Dik. 2 dalam 4, dia bukan tambah 4. 2 dalam. Kulungan, kalau ada kulungan,
Kalau ada kurungan, kurungan dalam. Cina cakap apa? Kalau ada kurungan dalam. Ha. Ni salin dulu. Sekarang settle soalan nombor 1, sekarang soalan nombor 2. Sisi ni. Ini dapat macam ni ramai-ramai. Wah, hati sangat suka lah. Salin. Bagus juga sini ya. Bagus ha. Sangat baik ya. Sangat baik ni. Saya main sikit. Susah sikit boleh ya? Boleh ya? Ya, nak jadi ya main sikit. Sekejap eh. Nak ikan gini sikit ya. Tengok lah. Tak ada soalan pressure lah. Bukan soalan pressure. Sikit yang punya ke. Okay lah. Masih lagi X sama dengan 1. Dan Y sama dengan 2 ha? Y sama dengan 2 ha? Masih lagi ya. Ha? 5 kurungan 2 okay, ha? 3X tambah 2Y tambah Y tambah X. Lebih kurang sama juga lah ha? Okay, tak apalah. Kuasa 2. Kuasa 2. Okey. Okey. Saya ingat dia dulu, dia tak boleh. Okey, sini. Soalan dia. Okey. Ya, profesor ni. Saya sudah dapat satu lagi profesor ah. Sudah ada satu profesor lagi. Yang lain salin lah. Tengok apa yang profesor buat. Pukul 12, 1, 2, 3 pagi masih main PUBG ya. Petang ngantuk, mata tak boleh masuk lah. Profesor lah ni. Salin lah. Ya, nama awak siapa ah? Tan GC ke? T GC awak kan? Awak ni? Tak ada siapa? Lim Chang Ray. Oh, Lim.
Okey, saya masuk pada bahagian statistik eh. Statistik dalam tajuk buku teknik ialah saya elakkan. Sekatan kecenderungan memusat eh, bab 12 eh. Okey, soalan ni keluar pada bab 12. Bab 12 eh. Okey, ni soalan dia eh. Very good. Jumlah rumah kosong. Ini bilangan murid. Ini bilangan murid. Bilangan murid-murid. Tak ada rumah, kosong lah. Rumah satu. Ada sebuah rumah yang dalam rumahnya ada 3 orang. Dari 2 rumah, dalamnya ada 4 orang. Ada 3 rumah, ada 1 orang. Ada 4 buah rumah, ada 6 orang. 5 rumah ada 8 orang, 6 rumah ada 5 orang, 7 rumah ada 2 orang, dan 8 rumah ada 3 orang. Yeah. Jumlah murid. Jumlah murid kita bersamaan dengan ya, yeah, kita buat contoh dia eh. Okey. Sebuah rumah ada 3 orang. Okey. Rumah pertama, rumah kedua 4 orang. 3 orang. Yang ada 6 4 orang. X tak tahu 6 dan 5 7 2 8 ada 3. X 3 orang. Okey, macam mana awak dapat? Semua murid ada 30 orang. Okey, caranya ialah tambahkan 3 tambah 4 tambah 2 tambah 6 tambah 5 tambah 2 tambah 3 bersamaan dengan 30. Tambahkan. Berapa dapat? 32. Ha? Berapa? 27. 3 tambah 4 7 tambah 2 tambah 6 15 tambah 5 20 tambah 2 tambah 3 berapa? 20 23 kira betul-betul saya suruh 25. So 25 tambah X sama dengan 30. Maka X bersamaan dengan ya yeah. Macam mana dapat 5? 30 kurang 25. Ya, yeah, pandai. Ada
orang yang pandai. Maka X bersamaan dengan X sama dengan inilah soalan dalam ujian hari itu. Salin dia. Salin dia. Awak dalamkan ni 0 darab 0 1 darab 3 2 darab 4 3 darab 2 4 6 5 2 6 5 7 2 8 3. Darabkan dan jumlahkan dan bagikan dengan 30 tu dapat min. Tu dapat min. Min ialah purata. Min adalah purata. Sama juga dengan ni nanti. Min dah bersama dengan dibagikan dengan berapa awal ni, Tana? Jumlah semua orang, berapa jumlah? Ya. Jumlah rumah berapa dalam ni, kotak yang kedua ni? Jumlah rumah berapa? 30. Jumlah punya kotak yang kedua ni, kotak yang kedua. Ni soalan yang kedua ni, soalan yang kedua ni. Jumlah rumah berapa, kotak yang kedua ni? Jumlah rumah berapa, kotak yang kedua ni? Tak payah nak kira lah. Kan dia cakap jumlah rumah berapa? 30. Tak payah nak kira. So berapa X ni? Tunjukkan tanah berapa X ni. Tambahkan sama dengan berapa? Tambahkan semua sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Jumlahkan semua sama dengan berapa? Sekarang buat. Tambahkan sama dengan berapa? Kau ingat tak, sini ramai nak sini. Ini untuk soalan bumi. Yang ini jumlah. Ya. Jumlah rumah, jumlah rumah ni. Tambahkan rumah. Ya, ya. Macam yang juga X. Tambahkan. Tambah. Tambah.
still close to the checker box. Jangan tambahkan X tu. X tu boleh tambah. Enam. Enam tambah. Lima. Bapa bantu kawan-kawan kalkulator, bantu kawan-kawan kalkulator. Berapa dah bantu? Jangan tengok masa ni kawan yang kira apa sanjungnya berapa. Betul 59. Betul. Ah 59. So 59 tambah 59, aku tambah X bersamaan dengan abang carikan nilai dia. Ni, abang taruh nilai ni. Kosong tambah kosong nilai dia berapa? Nilai dia berapa? Kosong tambah nilai dia berapa? Tambah
Nilai dia bertambah, nilai dia dapat bertambah, nilai dia bertambah, nilai dia bertambah. Bagikan dengan 30. Abang menolakkan nilai dia. Berapa? Tak. Kalkulator dia. Pakai komputer. Pakai otak komputer. Okey. Pakai dia pakai komputer.